Saudara, akibat gelombang tinggi kapal batubara karam di perairan Ambang Luar Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, petugas penyelamat berhasil mengevakuasi 36 kru kapal. Kapal Art Siloh Karam di perairan Ambang Luar Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, saat sedang melakukan bongkar muat. Diduga kapal ini karam akibat ada kebocoran usai diterjang gelombang tinggi karena cuaca buruk. Akibat peristiwa ini, 36 kru kapal dievakuasi ke kapal lain untuk selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Tanjung Api-Api menggunakan tugboat. Angin yang kuat. Setelah mengetahui informasi adanya kapal yang karam, kapal patroli dikirim ke lokasi untuk memastikan dampak pencemaran yang timbul karena tersisa 46 ton solar di kapal tersebut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Palembang juga berkoordinasi untuk menandai lokasi kapal yang karam. Kapal tersebut tenggelam di koordinat 2 derajat 6 menit 354 selatan 105.00 menit 219 yang diakibatkan karena cuaca buruk. Tersebut bernama Aksiloh yang diabekai 36 ABK yang saat ini sedang dievakuasi menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api dengan menggunakan kapal tugboat.